Courage dan shalom. Grace and peace from our Lord Jesus Christ, from our Father, and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal kita, menyertai saudara di mana saja berada. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kemudian kita baca juga dari kitab Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 49 berhubungan dengan tiga perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di kayu salib. Marilah kita membuka firman Tuhan untuk kita baca bersama-sama. Let us open the word of God and let us read together. The first one is taken from John chapter 19. John chapter 19, verse 28 up to 30. And then the second one is taken from Luke chapter 23, verse 44 to 49, in connection with the last three statement or sentences of our Lord Jesus Christ on the cross. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisup, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bagian yang kedua dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul
diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Saudara, pada minggu ini kita akan dalami bersama arti perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang ke-5, ke-6, dan ke-7 di kayu salib. This time we are going to learn more about the meaning of the last 3 statements of our Lord Jesus Christ on the cross. Ketiga perkataan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah yang ke-5, aku haus. Yang ke-6, sudah selesai. Dan yang ke-7, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sekedar untuk mengingat kita apa yang sudah kita belajar di minggu-minggu yang lalu. Kita telah pelajari perkataan Tuhan Yesus yang pertama dan kedua. Kemudian minggu yang lalu kita pelajari perkataan Tuhan Yesus yang ke-3 dan ke-4. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama di kayu salib adalah yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lalu perkataan Tuhan Yesus yang kedua, ia berkata kepada penyamun yang ada di sebelahnya itu, dia berkata, sesungguhnya pada hari ini engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Lalu perkataan Tuhan Yesus yang ketiga, ia berkata kepada Yohanes Rasul sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dia bilang, inilah ibumu. Lalu dia berkata kepada mamanya, ibunya, inilah anakmu. Minggu yang lalu itu kita belajar satu persatu arti perkataan Tuhan Yesus dari yang pertama sampai yang keempat. So last week we were learning about the words of our Lord Jesus Christ on the cross. Just to remember you again, all these 7 words of our Lord Jesus Christ on the cross. Number 1, he says, Father, forgive them as they do not know what they are doing. And number 2, he said to the evil man beside him, that also on the cross, he said, truly, or amen, I say to you that today you will be with me in paradise. And number 3, he was talking to his mother and to John, the apostle, which is the beloved disciple of our Lord Jesus Christ. He said to the mother, this is your son, and to the son or disciple of our Lord Jesus Christ, which is John, he says, this is your mother. And so now we also continue to learn the next word of Jesus. He says, I am thirst. And then he said, it is finished. And then he gave his soul by saying, Father, into your hand I give my soul.
Jadi saudara, saya berpikir ada baik meskipun ini sudah melewati masa Paskah, tetapi ada baik untuk kita cari tahu arti firman Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus ini untuk kita pahami dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Saudara tentu masih ingat apa yang sudah dijelaskan tentang arti perkataan Tuhan Yesus mulai dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Namun jikalau saudara masih lupa atau tidak terlalu mengingat, izinkan saya untuk mereview kembali sedikit yang pertama sampai kedua, ketiga, keempat, baru kita masuk yang kelima, enam, dan ketujuh. If you forgot some of the points that I have said before a few weeks ago and last week, let me summarize again so then you can remember the points of those words of God from number one to number four. Jadi saudara, Tuhan Yesus tatkala dia katakan kepada banyak orang waktu itu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, adalah sebuah statement dari hati yang tulus dan penuh kasih, yang tidak mau balas jahat dengan jahat. Yang sebenarnya Tuhan Yesus itu bisa, karena dia powerful, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dan dia bisa minta ke Bapa apa saja yang dia minta, termasuk mau menghancurkan dan membasmi orang-orang itu yang menyusahkan dia dan yang menganiaya dia dan yang menghukum dia, bisa saja. Tetapi dia tidak buat demikian, dia justru tidak balas jahat dengan jahat, dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Dan itu yang diajarkan bagi kita, dan itu yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk tidak balas jahat dengan jahat, tapi kita dipanggil untuk berdoa, bahkan memberkati orang-orang yang menyusahkan, menganiaya, dan membenci, dan ingin memusnahkan kita. Tuhan Yesus tidak saja mengajar hal itu, tetapi dia juga menunjukkan pengajarannya itu, melaksanakan, mengaplikasikan pengajaran pengampunan, mengasihi orang yang bersalah, mengampuninya, bahkan berdoa agar mereka itu juga boleh diselamatkan. Dan betul, kala Tuhan Yesus berdoa, termasuk salah satu orang di samping dia yang tergantung di kayu salib, bertobat, bukti dari doanya. Dan selanjutnya kalau saudara baca dalam kitab Lukas pasal 23, itu ada juga pimpinan pasukan yang mengatakan bahwa dia orang benar. Itu suatu bukti pertobatan. Dan banyak orang yang pukul-pukul diri, penyesalan. Dan setelah itu kita bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul, wah, banyak imam-imam dan orang-orang Yahudi yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. So you see that our Lord Jesus Christ and the first words on the cross when he said, Father, forgive them because they do not know what they have done, emphasizes the teaching of our Lord Jesus Christ, how he loved his enemies and he even prayed for their own good. And that's what the lesson, that we need to also do the same thing, to forgive those who have done wrong to us and to pray for our enemies. Saudara, pengajaran yang lain yang kita belajar dari ini, bahwa Tuhan Yesus tidak saja berdoa untuk mereka waktu itu yang menganiaya, yang sudutkan, yang meremehkan, yang menghina, mengolok Tuhan Yesus, dan dia mengalami penderitaan yang berat itu, tetapi juga sebenarnya doa itu untuk kita juga, supaya kita juga boleh diselamatkan. Itu tujuan doa dari Tuhan Yesus, dan benar. Oleh karena doa-doa itu dari Tuhan Yesus, doa yang dia sampaikan kepada Bapa, saudara dan saya boleh menerima keselamatan. Itu poin pertama yang saya bisa ringkaskan kepada kita. So the prayer of Lord Jesus Christ is not only for those who have done wrong to him at that time, but also for us. And so because of that, we also could have the everlasting life, forgiveness of sins, and of course we can be with him in the paradise. Yang kedua, saudara, setelah itu Tuhan Yesus
berkata kepada orang yang di sebelah dia, dia katakan, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Kenapa Tuhan Yesus nyatakan ini kepada orang yang di sebelahnya? Karena orang itu, oleh karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah Bapa, pekerjaan Roh Kudus, dan tentu Tuhan Yesus sendiri bekerja di dalam hatinya lewat kuasa Allah, orang itu bertobat dan diakui Tuhan Yesus sebagai Raja Mesias, tentu juga sebagai anak Allah, dan dia memohon supaya tatkala Tuhan Yesus datang sebagai Raja, boleh membawa dia ke Firdaus. Yesus menjawab dia, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, bukan tunggu lama, dia bilang hari ini juga. Today. Ini jawaban yang luar biasa untuk orang di sebelah Tuhan Yesus. Dan saya kira ini satu hal yang baik untuk kita pelajari juga. Bahwa dengan mengatakan bahwa hari ini juga, berarti siapa yang percaya pada Tuhan Yesus mati, dia tidak, rohnya itu tidak berjalan sini sana dan berkelelana atau masih ada di bumi, tapi langsung ke surga. Ini satu hiburan yang baik. Bahwa saudara dan saya, kalau kita mati di dalam Tuhan, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita yang percaya Tuhan Yesus seperti orang di sebelah dia itu, mati hari ini, hari itu juga, on the right time, on the right day, pergi ke Bapa. Tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, tinggal bersama dengan Bapa, menikmati paradise, menikmati Firdaus itu. Dan ini juga sekaligus menghantam, melawan, dan kita harus buang segala macam angin pengajaran sesat yang katakan kalau orang yang mati itu rohnya masih berkelana, masih berjalan sini sana. Sehingga dalam khotbah yang lalu saya sampaikan, ada orang yang takut ke kuburan, ada orang yang takut kalau ada kecelakaan dan orang itu mati, merasa seakan-akan roh orang itu masih ada. Padahalnya di dalam Alkitab yang tadi kita dengar, bahwa kalau siapa saja yang percaya pada Tuhan mati, dia langsung berhadapan, bertemu, tinggal, ada bersama dengan Bapa, dan tentu bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Bagaimana yang tidak percaya? Yang tidak percaya, ada tempatnya yang Tuhan sudah siapkan, dan mereka ketakutan karena hukuman ada di mereka. Yang ketiga, saudara, kita belajar kata Tuhan Yesus kepada Maria, mamanya, ibunya, dan kepada Yohanes Rasul, sepupunya. Itu kita belajar bersama bahwa dengan berkata kepada ibunya, inilah anakmu, Tuhan Yesus, meskipun dia salib, selain memperhatikan gereja secara luar biasa dengan kata-kata yang pertama itu, untuk berdoa bagi mereka, untuk gereja sepanjang masa, dan pada waktu itu, dia perhatikan lagi orang yang jahat yang ada di sebelahnya, dan dia tobatkan, dalam arti dia injili, tapi dia tidak lupa ibunya. Kenapa? Karena dia akan meninggal dan ibunya pasti sedih, dan oleh karena itu dia bilang, ibu, inilah anakmu, dalam arti ibu, engkau tidak usah khawatir, meskipun saya mati untuk banyak orang, tetapi ada yang menggantikan saya, yaitu Yohanes Rasul, sepupunya. Dan dia katakan juga kepada sepupunya Yohanes Rasul, inilah ibumu. Maksudnya apa? Dia mau supaya mereka berdua saling menjaga, saling memperhatikan, agar supaya bisa bertumbuh bersama-sama dan menikmati hidup bersama sebagai keluarga. Dan saya kira itu hal yang luar biasa, karena Yohanes Rasul itu mendapat panggilan sebagai rasul, tapi juga mendapat banyak rahasia surgawi, seperti saudara bisa lihat dalam kitab Wahyu itu, Rasul Yohanes yang tulis kitab-kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kemudian kitab Injil Yohanes juga, banyak rahasia-rahasia surgawi yang Tuhan berikan kepada Yohanes. Dan oleh karena itu ada maksud tatkala Tuhan Yesus menyampaikan kepada Yohanes untuk melihat ibunya, dan ibu melihat Yohanes sebagai anaknya. Tujuan utama yaitu dia boleh memperhatikan ibu Maria itu sebagai anggota gereja
dan boleh menolong menghibur dia secara spiritual. Demikian juga ibunya boleh melihat Yohanes sebagai anaknya sendiri dan menikmati kebersamaan sebagai keluarga. Itu adalah pengajaran yang ketiga dari perkataan Tuhan Yesus. Kemudian perkataan Tuhan Yesus yang keempat, dia katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam pengajaran minggu lalu kita belajar bahwa tatkala Tuhan Yesus katakan begitu, dia mau jelaskan, dia mau sampaikan, dia mau umumkan betapa beratnya hukuman yang Bapa jatuhkan kepada Tuhan Yesus. Sungguh amat berat. Dan itu kita lihat sebagai hukuman yang Bapa sampaikan. Kasihnya dia angkat, kasihnya sudah tidak ada di situ lagi. Dan itu sama seperti dia ada di dalam neraka. Dia ke sana supaya kita tidak harus ke sana. Ini adalah satu pekerjaan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi saudara dan saya, yang patut kita syukuri. Sekarang kita percaya kepada dia, kita tidak perlu, kita tidak akan dihukum di neraka lagi, karena dia telah menerima hukuman itu supaya saudara dan saya tidak ke sana. Dia ditinggalkan supaya saudara dan saya tidak ditinggalkan. Dia dihukum supaya saudara dan saya tidak dihukum. What a wonderful news, what a great news, what a great work of our Lord Jesus Christ for us when he was living by the Father, when the Father punished him 100% as he was in hell. And at the same time, we may learn about the love of Jesus for our own salvation. Nah saudara, sekarang kita masuk di dalam perkataan Tuhan Yesus yang kelima. Now we are going to see the word of our Lord Jesus Christ on the cross number 5. Here is the word of God as is written in John chapter 19 verse 28. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 berkata, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Aku haus. I am thirst. Mengapa Tuhan Yesus harus berkata demikian? Apa memang perlu perkataan ini? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa dia harus berkata demikian supaya dia menggenapi apa yang telah dikatakan oleh Allah Bapa dalam kitab suci, tentu dalam perjanjian lama. He ought to must say these words in order to fulfill the word of God as God has said in the Old Testament. Di mana kita bisa dapat perkataan tentang aku haus ini? Saya mempelajarinya dan ternyata ada tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 16. Dan kita bisa juga lihat di dalam Mazmur 69. Kita dahulu lihat di Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 ayat 22. Untuk lihat konteksnya kita baca di ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. You can see in Psalm 69 verse 20 and 22 and the
The words actually from verse 22. Here is the word of God. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku. Dan aku putus asa. Dan aku menantikan belas kasihan. Tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur. Tetapi tidak ku dapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Khususnya ayat 22 itu menjadi sangat clear. Dan Tuhan Yesus memahami dengan baik bahwa apa yang dikatakan di sini, di dalam Mazmur ini, harus dia genapi. Ini membuktikan bahwa dia memang Mesias yang dijanjikan. Sebagai Mesias yang dijanjikan, dia harus penuhi semua yang telah dikatakan di Perjanjian Lama dan yang dijanjikan di Perjanjian Lama oleh Bapa lewat hamba-hambanya. Dan di sini ditulis atau dibuat oleh Raja Daud. Sebelum Tuhan Yesus datang, Raja Daud yang lahir dan hidup jauh sebelum Tuhan Yesus datang, Allah Bapa menggunakan Raja Daud untuk menulis Mazmur 69 sekaligus berbicara tentang penderitaan Sang Mesias, penderitaan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang. Saudara, ini satu hal yang sangat menarik, sangat luar biasa. Bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu, penderitaannya, kematiannya, kesengsaraannya itu telah dibicarakan jauh sebelum dia datang. Ini bukti bahwa memang dia Mesias yang benar, dia yang dijanjikan. Dan luar biasa, ini bukan dibicarakan oleh satu orang, ini dibicarakan oleh banyak orang. Mulai dari kitab Perjanjian Lama, di kitab Musa, Kejadian bicara tentang dia. Kitab-kitab Pentateuch bicara tentang dia. Mazmur bicara tentang dia. Nabi-nabi bicara tentang dia. Jadi bukan satu orang saja yang bicara tentang kedatangan dia. Dan apa yang dia buat dan apa yang dia laksanakan, itu telah dibicarakan oleh banyak orang. Seperti ada satu penggerak, ada satu orang yang mendorong, mengatur para nabi-nabi ini. Dan tidak lain tentu Tuhan lewat Roh Kudus yang menggerakkan mereka, memberikan inspirasi agar mereka menulis dan menyatakan hal-hal tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus. Jadi saudara, tatkala kita membaca tentang kesengsaraan Tuhan Yesus, khususnya berhubungan dengan perkataan aku haus, ini bukan hanya hal yang sepele saja, bukan tanpa maksud. Dengan berkata demikian supaya jelas Tuhan Yesus memang menggenapi apa yang Bapa sampaikan. Ini menggaris bawahi tentang hubungan jelas antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Makanya seorang pimpinan gereja katakan, Agustinus, dia katakan ada hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tersembunyi. Dan di dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dibukakan. Sekarang tatkala Tuhan Yesus katakan dalam aku haus, kita boleh buka di Perjanjian Lama bahwa apa yang dikatakan sekarang ini menggenapi apa yang Perjanjian Lama sampaikan. Sepertinya Perjanjian Baru itu ada tersembunyi di balik Perjanjian Lama, dan Perjanjian Lama terbuka di Perjanjian Baru.
luar biasa. Ini baru betul bahwa Alkitab ini betul, bahwa ini firman Allah, ini bukan karangan-karangan manusia belaka, ini bukan mimpi manusia saja atau imajinasi, karangan-karangan fiksi atau dongeng. Ini menunjukkan betul bahwa firman Allah, Alkitab adalah benar-benar firman Allah, dan bahwa Allah sendiri yang menggunakan nabi-nabi untuk berbicara tentang firman-Nya, untuk disampaikan kepada umat-Nya, sehingga saudara dan saya baru percaya, bahwa boleh percaya betul-betul bahwa this is the word of God. This is not a myth. This is not a human imagination or human dreams or human thought or thinking, but this is God's word that you should believe, and you should receive this as the true word of God for your faith. Makanya saudara, dengan hal seperti begini haruslah menghibur kita, haruslah membuat kita makin dekat kepada Tuhan, haruslah membuat kita percaya akan firman Tuhan dan tidak boleh ragu-ragu. Dan sekaligus percaya bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan. Bukan seperti orang bilang hanya manusia saja. Dia adalah Mesias yang dijanjikan, yang adalah Allah yang datang menjadi manusia dan menggenapi apa yang Bapa telah katakan di Perjanjian Lama. Maka dengan perkataan aku haus, saudara, hanya dua kata saja, tapi maknanya dalam, penuh hiburan, memberi kita kekuatan. Only these two words, I am thirst, emphasizes the faithfulness of God. And so it gives deep comfort and strength our faith. And so you see the faithfulness of God, the love of God, the truthful of God's word. And it's important for your life and my life, and also important for our faith. And so it should make us be close to God, trust God's words, trust God's promise, trust God Himself, and continue to worship Him. And of course, we're supposed to preach and teach and share and give witness to many other people about our Lord Jesus Christ and about His love and His faithfulness and His truthfulness, etc. Saudara, yang kedua, tatkala dikatakan aku haus, itu sekaligus menunjukkan bahwa Dia adalah manusia seperti saudara dan saya. When He said, I am thirst, He wanted to emphasize that He is a human, a true man like you and me. He is not a ghost. He is a true man who also feel hungry and thirst and feel the suffering, and He can die as human. And that's why He has to become human in order to feel like us, be like us, and so He can save us. Dia harus menjadi seperti manusia, seperti saudara dan saya, yang merasa haus, yang merasa lapar, yang sedih, yang sakit, untuk menunjukkan bahwa Dia memang benar-benar adalah manusia sejati. Karena hanya manusia sejati yang bisa mengganti manusia sejati, untuk menyelamatkan manusia sejati. Kalau tidak, Dia tidak bisa menjadi juru selamat yang sejati. Dan itu terjadi karena kasih-Nya. Itu terjadi karena anugerah rahmat-Nya. Dia yang Allah mau menjadi manusia. Makanya Kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 itu sangat penting. Dia yang adalah Allah telah menjadi manusia. Karena dengan menjadi manusia saja yang haus seperti sekarang, baru Dia bisa memenuhi semua perintah Allah, tuntutan Allah, hukuman Allah, baru bisa menggantikan kita yang sama-sama manusia. Dan dengan demikian Dia mengetahui, memahami semua keadaan
perasaan pergumulan saudara saya. Jadi saudara, dengan katakan aku haus, selain menggenapi apa yang telah dikatakan di perjanjian lama, sekaligus menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang sejati seperti saudara dan saya, guna menebus dan menyelamatkan kita. So when he says I am thirst, he wanted to emphasize that now he is fulfilled the word of God in the Old Testament. At the same time, he wanted to show to us that he is also a true human being like us in order to save us. Apa yang harus kita buat? Oh, kita harus berterima kasih. Dia yang adalah Allah mau jadi seperti kita, yang menderita, sengsara sampai terakhir dia haus, yang mana sebentar mencicipi akan anggur asam itu dan dia sementara selesai meninggal, mati demi saudara saya. Jadi saudara, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih. Kita punya Allah yang luar biasa yang mau datang seperti kita, menjadi lapar, haus, sengsara, bahkan mati, bahkan dihukum oleh Bapa supaya kita diselamatkan. What a great God we have. What a amazing God we have. What a lovable God we have. Betapa luar biasa dan baik dan penuh cinta dan penuh rahmat Allah kita. Allah mana yang sama seperti Allah ini? Puji Tuhan. Makanya selalu kita katakan bersama dengan para reformator, Soli Deo Gloria, segala pujian dan hormat dan syukur dan kemuliaan hanya kepada Dia yang begitu baik bagi kita. Nah, yang kedua, setelah Tuhan Yesus katakan aku haus, kita bisa baca di ayat yang selanjutnya, Dia katakan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisup, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Itulah perkataan Tuhan Yesus yang keenam. Setelah Dia katakan aku haus, dan mereka memberikan Dia minum anggur asam itu, dan Dia berkata, sudah selesai. Sekarang kita mau tanya, what is the meaning of this? Why he said this? Kenapa Dia katakan ini? Apa maksudnya? Sampai perkataan sudah selesai itu keluar dari mulut Tuhan Yesus di atas salib sebelum Dia menyerahkan nyawanya. Saudara, apa penting, sangat penting bagi kita untuk belajar arti perkataan yang keenam ini. It is very important for you and me to understand the meaning of the word it is finished. Why did Jesus say that? Why these words are important for you and me? Saudara, di dalam ayat yang sebelum, ayat 28, sudah dikatakan bahwa sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, so he knows that everything is finished. Artinya semua yang Dia kerjakan sebagai manusia yang sejati yang datang untuk menebus kita, apa yang Bapa tuntut, apa yang Bapa inginkan, apa yang Bapa kehendaki, apa yang Bapa mau, Tuhan Yesus genapi semua itu secara 100%. Dan oleh karena Dia kerjakan secara penuh 100%,
Maka sekarang dia katakan dan diumumkan kepada semua orang waktu itu, pada zaman itu, tapi juga untuk semua di segala zaman sampai kita pada saat ini, supaya kita mengerti bahwa Mesias kita yang datang, Juru Selamat kita itu melaksanakan tugas yang Bapa berikan secara lengkap sempurna. Tidak ada satu kekurangan pun. Dan oleh karena itu dia menjadi Juru Selamat yang sempurna, karena dia memenuhi seluruh perintah, harapan, tujuan, arahan, kemauan dari Bapa. Dan apa itu? Semua tuntutan Bapa, aturan-aturan Bapa yang Bapa mau dari Tuhan Yesus sebagai Adam kedua, sebagai Juru Selamat, sebagai manusia yang benar, sebagai Mesias itu, Tuhan Yesus penuhi semuanya. Tidak ada satu dosa pun, tidak ada satu kejahatan pun. Dia adalah manusia yang benar, sempurna. Yang berikut, tatkala firman Tuhan berkata sudah selesai, tetelestai bahasa Ibrani-nya. Itu ada maksud. Kalau kata ini digunakan, itu biasanya diungkapkan tatkala ada orang yang utang dan dia yang utang itu membayar hutang itu secara lengkap, maka saat itu dikatakan tetelestai. Sudah lengkap dibayar. Jadi saudara, tatkala Tuhan Yesus bilang sudah selesai di atas salib, dia mau kasih tahu dan umumkan, sampaikan kepada orang-orang yang dengar dan kita pada saat ini, dan juga dia sampaikan kepada Bapa, dia genapi hutang yang harus dia bayar. Mewakili kita semua, dia bayar hutang-hutang dosa kita secara lengkap. It is 100% totally payment. Our debt were being paid completely, 100% finished. Itu arti tetelestai. Itu arti sudah selesai. Saya selesai bayar hutang-hutang dosamu. Saya selesai bayar semua kejahatan yang kau buat. Saya selesaikan di sini. Jadi saudara, kata sudah selesai itu maknanya dalam sekali. Sangat menghibur. Kata ini mau katakan kepada saudara dan saya, dan juga pada orang-orang pada waktu itu, bahwa pekerjaan penebusan, pembayaran hutang dosa, pengampunan dosa, pekerjaan penyelamatan dikerjakan secara 100%. Maka saudara, keselamatan kita itu tidak maybe, atau ada yang biasa katakan insya Allah, atau mudah-mudahan bagi kita. It is finished, sudah selesai. Itu berarti keselamatan kita itu pasti. Di dalam Tuhan Yesus itu pasti. Bersyukurlah saudara, kita punya Tuhan Yesus ini. Bagi yang percaya Tuhan Yesus, keselamatan kita tidak maybe, mungkin, insya Allah, mudah-mudahan. Yes, pasti. Yes, jelas. Yes, sesungguhnya. Yes, 100% saya selamat. Yes, it is finished. It is done. It is totally paid. I am saved. I am moved from the death to life. Saya pindah dari kematian kepada hidup. Saya selamat. Makanya saudara, tatkala kita dalam suasana merayakan Paskah, mengingat kematian Tuhan Yesus, jangan kita hanya pesta-pesta atau adakan selebrasi-selebrasi bersifat upacara saja saudara, tapi harus melihat the real meaning of the work of our Lord Jesus Christ. Harus melihat arti yang sebenarnya tatkala Tuhan Yesus
mati. Tatkala Tuhan Yesus kerjakan sebelum dia mati, itu dia bilang sudah selesai. Itu berarti benar-benar pekerjaan keselamatan itu 100%. Dan ini penting untuk kita sampaikan kepada orang-orang lain yang belum tahu. Kalau ada yang masih ragu-ragu dengan keselamatannya itu, dengarlah apa yang Tuhan katakan, sudah selesai, kamu selamat dalam saya. Sama seperti orang di sebelah dia itu, tatkala itu orang bilang, nanti engkau datang dan bawa saya sebagai raja, engkau datang sebagai raja dan bawa saya ke Firdaus, Tuhan bilang, hari ini juga engkau tidak perlu tunggu lama. Luar biasa, luar biasa. Makanya saudara, kadang-kadang ada jemaat yang seperti ragu-ragu tentang keselamatan dia. Jangan ragu. Hari ini saudara dengar pengajaran ini, saudara ingat baik. Kalau saudara ada dalam dosa, saudara mengakui dosa dan saudara ingat kembali. Tuhan Yesus kerjakan itu total. Selesai. Total selamat. Total dibenarkan. Total diampuni. Total menikmati keselamatan. Makanya saudara, kita harus hidup sebagai orang-orang yang telah pindah dari maut kepada hidup, yang telah diselamatkan. Jangan hidup seperti orang-orang yang seperti tidak tahu diselamatkan atau tidak. Itu namanya kehidupan yang ragu-ragu. Itu seperti Tuhan Yesus belum selesaikan kerjanya. You cannot do that. You have to live as a person who knows that you are safe 100%. You are moved from the dead to alive and you have an everlasting life. And so you must live as an everlasting person that have that everlasting life. Because by having that, you know that after this life, you have everlasting life. Makanya saudara, pelajari perkataan Tuhan Yesus sudah selesai itu sangat menghibur, sangat memberikan kekuatan. Saudara, tatkala kita pelajari tentang kata sudah selesai, it is finished, tetelestai, itu bukan hanya berbicara tentang utang sudah selesai, utang sudah dibayar 100%, tapi juga ada maksud yang lain. Tatkala orang Yunani menggunakan kata sudah selesai, tetelestai, itu dia mau kasih tahu juga tatkala mereka ada dalam peperangan dan mereka menang, mereka bilang sudah selesai, tetelestai. Ungkapan kata sudah selesai ini akan diungkapkan tatkala mereka menang perang. Tuhan Yesus tahu bahwa tatkala dia sudah selesaikan semua ini, dia bilang sudah selesai, dia mau kasih tahu kepada saudara dan saya, kepada semua orang yang ada pada waktu itu, saya sudah menang perang. Perang apa? Perang dengan iblis itu. Tatkala Bapa katakan dia yang akan meremukkan kepala ular, ya ini sekarang kepala ular dia selesaikan. Selesai. Sehingga dia bisa membawa kita kepada dirinya. Itu yang dikatakan di dalam surat 1 Petrus, dikatakan apa? Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Tuhan Yesus. Darahnya tertumpah, itu cara dia membeli dan cara dia mengalahkan perang spiritual, perang rohani. Sudah selesai, dia sudah menang untuk kita. Nah, kalau dia sudah menang untuk kita, kita yang percaya kepada dia, kita juga boleh bersorak-sorak sebagai pemenang-pemenang. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus menulis kepada umat di Roma, katakan bahwa kita dalam Tuhan Yesus tidak ada yang bisa pisahkan. Bahkan kita adalah lebih dari pemenang-pemenang. We are more than conquerors. Kita lebih dari pemenang-pemenang. Kenapa? Bukan karena kitanya. Kita lemah. Kita tidak bisa lawan itu perang itu. Tapi Tuhan Yesus telah memenangkan perang itu secara 100%. Tetelestai. Sudah selesai. Yang ketiga atau yang keempat, tatkala Tuhan Yesus katakan sudah selesai, dia mau kasih tahu kepada orang-orang pada saat itu, bahkan juga kepada Bapa dan kepada kita, dia telah melaksanakan dan menjalankan hukuman Bapa kepada dia. Kata itu biasa dipakai oleh
orang-orang dihukum pengadilan. Tatkala orang yang bersalah dan telah melaksanakan tuntutan selesai, maka dikatakan sudah selesai. Tuhan Yesus menjalankan penghukuman yang Bapa berikan dan juga peraturan perjanjian lama berikan itu, sampai disalib dia kerjakan sampai selesai. Apa untungnya bagi kita? Saudara dan saya tidak harus dihukum, karena dia dihukum sampai dia turun dalam kerajaan maut, atau istilah lain ke neraka, supaya kita tidak ke sana, supaya kita tidak dihukum. Karena dia dihukum secara 100% dan dia kerjakan itu secara 100% sampai selesai. Oh saudara, dengan demikian kita tidak perlu takut dihukum seperti orang lain yang masih takut jangan sampai dihukum di neraka. Kita tidak perlu takut dihukum di neraka, karena juru selamat kita telah tanggung semua itu secara sempurna sampai selesai. So you and me don't have to worry and fear about going to hell anymore, because our Lord Jesus Christ has done it completely. It is finished. What a wonderful God we have. God who is willing to be a human being, a man, a true man like you and me, in order to do the work, to be punished, and he did it completely. Jadi, saudara, dia laksanakan kebenaran, dia penuhi tuntutan hukum, dia menang dalam peperangan rohani, dan dia bayar secara lengkap. 100% selesai semua. Kita menjadi lebih dari pemenang. Kita menjadi the victory. Kita dapat victory, kita dapat kemenangan. We are more than conqueror, and we got the victory. Makanya saudara, kita yang dapat victory ini, kita haruslah bersuka cita selalu. Kenapa? Karena kita lebih dari pemenang-pemenang. Karena sudah dibayar lengkap. Karena dia telah menang atas peperangan itu. Karena dia betul-betul menjalankan hukuman itu secara 100%. Dan dia benar-benar manusia yang benar. Dan bisa menyelamatkan kita secara 100%. Selesai. Kata yang terakhir. Ketujuh. Karena semua sudah selesai, dia bilang, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Father, into your hands I give my soul. Dia menyerahkan nyawa dengan berani, tanpa takut. Banyak orang takut mati. Tuhan Yesus tidak takut mati. Kenapa dia berani katakan dan dia serahkan nyawa dan dia mau mati dengan berani? Karena dia tahu sudah selesai dan dia benar, dan dia tahu dia ke tempat yang mulia, yaitu ke rumah Bapa. Pekerjaannya sudah selesai, dia puas meskipun dia menderita. Dia tahu ini sudah enak. Makanya saudara, dengan suara nyaring dia nyatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, dengan berani, lantang, dan saya yakin itu juga dengan hati tulus dan sukacita meskipun ada penderitaan. Saudara, itulah karya juru selamat yang luar biasa. Kerjakan sampai selesai dan kasih hidupnya, serahkan nyawanya sampai selesai. Dan luar biasa, kata-kata itu juga adalah bagian dari pengajaran mamanya. Setiap anak Yahudi harus melakukan lagu, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, itu di malam-malam mau tidur. Tuhan Yesus kembali mengingat kata-kata ibunya itu, dan dia menyampaikan, memberikan nyawanya kepada Bapa, sambil mengingat pengajaran ibu yang kekasih. Saudara, itulah indahnya belajar tentang kata-kata Tuhan Yesus. Kita menang bersama dia. Kita juga hidup bersama dia. Mungkin tidak perlu takut mati lagi. Jadi saudara, dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib itu sangat menghibur, sangat menguatkan, sangat luar biasa. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mau mengatakan kata-kata itu untuk kita semua.
dan untuk orang-orang yang ada di perjanjian baru pada waktu itu, tapi untuk gereja sepanjang abad kita wajib mengenal, mengetahui, memahami dan menggunakan dan menerima ini dan mengajar kepada anak-anak kita, keluarga kita dan sampaikan kepada orang yang lain untuk mengerti arti ketujuh perkataan Tuhan Yesus. Sehingga tatkala kita merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita merayakan sebagai orang yang menang. Kita merayakan sebagai orang yang telah dibayar lunas. Kita rayakan sebagai orang yang telah bersama dengan Tuhan Yesus menyelesaikan semua hukuman dari Allah untuk kita dan kita bebas. Dan kita merayakan bersama karena Dia adalah Juru Selamat Mesias yang benar itu, yang datang sebagai manusia yang benar seperti yang katakan aku haus. Kita merayakan akan kebangkitan karena Dia betul-betul Juru Selamat yang memperhatikan gereja, berdoa untuk gereja, berdoa untuk mereka yang menganiaya Dia, berdoa untuk musuhnya dan menginjil, memperhatikan orang yang ada di sebelahnya, orang-orang yang jahat itu pun Dia perhatikan. Dan Dia juga melihat ibunya dan juga melihat akan keluarganya. Dan terakhir saudara, kita belajar bahwa Dia mati bukan karena Dia tidak siap. Dia mati dan menyerahkan nyawanya karena Dia kerjakan semua secara selesai. Kenapa? Dia menyerahkan nyawanya dengan berani. Saudara, mari kita hidup dengan berani dan mati dengan berani. Mari kita jalankan hidup ini seperti Dia mati dan bangkit. Kita juga mati bersama Dia dan bangkit bersama Dia. Dia bangkit sebagai orang yang menang karena Dia menyelesaikan semua itu secara luar biasa dan bawa kemenangan bagi kita. Marilah kita hidup sebagai orang-orang yang menang, yang telah pindah dari maut kepada hidup. Let us live like a victorious conquerous man that have been saved by Jesus. Let us live and glorify God in our new life. Biarlah saudara di mana saja kita berada, kita mau hidup sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang-pemenang karena Tuhan Yesus Kristus yang datang menderita, mati dan bangkit. Mati untuk kita, bangkit untuk kita, dan telah menyelesaikan semua pekerjaan demi keselamatan kita secara 100%. It is finished. All the glory, all the honor, all the worship to Him alone. Semua pujian, hormat dan kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus saja. Amin.